Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 Auto Care. Teman-teman, saya ketawa kenapa? Karena kita kedatangan mobil yang lagi viral, SUV lagi viral antara Pajero Sport terus Fortuner. Nah, Fortuner ini sekarang benar-benar lagi viral di Indonesia, terutama di Jakarta, teman-teman. Kenapa? Macam-macam tipenya, ada yang sekarang yang terbaru 2,8 Toyota GR Sport 2.8 atau 2,8 liter. Terus sebelumnya ada berapa 2,7 atau berapa 2,4. Saya orang awam melihatnya juga bingung, kepersan sama-sama aja. Betul nggak teman-teman? Kalau sama sama saya, tunjuk tangan. Nggak kelihatan ya, bercanda teman-teman. Oke, intro aja itu teman-teman. Kita ini kedatangan mobil, sebetulnya ini Fortuner cukup langka. Karena apa? Ini 2,7 yang bensin. Nah, kita lihat yuk, kita kepoin yuk, ini mobil apa aja. Nah, satu lagi nih, mobil ini sudah di nano ceramic coating di 29 Auto Care, kemarin di sistem skandal. Bisa lihat nih sekilas kayak apa kilonya. Nih teman-teman, saya bingung mau jelasin apa juga, ya udah kita kipu-kipu ya. Gue juga bingung lihat nih mobil, tapi yang keren banget. Pertama kita mulai dari kuncinya dulu nih, kuncinya seperti ini nih. Nah, ini ada siluet Fortuner-nya. Terus di sini kita bisa lihat logonya, ada kamera 360, modelnya seperti ini. Mobil masih baru, masih plat sementara teman-teman. Nah, kita lihat nih, grillnya aja seperti ini. Di sini udah ada apa, hitam sama silvernya, ada chrome, bukan silver, chrome, sorry. Terus di sini ada tulisan Toyotanya. Kalau di sini kita lihat lagi bempernya ini bagus banget nih teman-teman. Nah, ini ada lampunya juga, lampu-lampu. Nah, kalau ini lampu senja. Jadi kalau lagi apa kita nyalain, dia suka nyala sendiri. Jadi waktu senja dia nyala, namanya lampu senja. Keren kayak lagu. Ini ada fog lampnya. Nah, ini lampu utamanya. Nah, ini lampu DRL-nya. Ini udah LED. Nah, lampu utamanya di sini, teman-teman. Kalau fog lampnya nyala, itu juga di sini LED. Nah, di sini ada DRL-nya nih, lampunya nih. Nah, sennya tuh dia gantian sama ini, sama ada di sen di apa, batok lampu sen seperti itu. Kita lihat yuk mesinnya seperti apa yang Fortuner 2,7 liter. Tas bukan. Ini mobil gagah banget. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya suka Fortuner, saya suka Pajero, itu selera-selera aja ya teman-teman ya. Sama ya tergantung gantong kali, kalau kita kan kipu-kipu doang. Oke, kita buka mesin atau ruang pacunya nih. Ini kalau Fortuner, cupnya berat banget, beda sama Pajero, kalau Pajero lebih ringan ya. Oke. Ini ruang pacu pembakaran mesin bensin Fortuner 2,7 liter. Nah, ini tenaganya ada kurang lebih sekitar 163 PS, torsinya kurang lebih dia 242 Nm, cukup powerful. Nah, walaupun dia mesin bensin, tapi dia irit teman-teman. Ini mesinnya seperti ini, sebetulnya yang sama 2,8 juga kurang lebih sama, bedanya apa? Powernya aja, kalau yang 2,8 kalau nggak salah, horsepowernya sekitar 200-an tuh. Nah, torsinya yang mantep, gope ya kan, 500 Nm tuh yang 2,8. Di sini udah ada peredam, cuman dia belum hidrolik, masih pakai tongkat atau pakai tuas. Oke, kita lihat lagi yang lainnya yuk. Kita udah lihat mesinnya, ada tulang pacunya. Berat banget. Jadi kalau Anda mau fitness pakai ini bisa, teman-teman. Gede badan, oke. Okay. Nah, kita lihat profil bannya nih. Bannya ini dia pakai ukuran 265 apa per 60 ring 18. Ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi udah two-tone color, jadi ada dua, ada Toyotanya, nah, seperti itu. Ini juga udah bannya dia pakai merek Dunlop, cakep banget teman-teman, gede, ya kan? Nah, ini tadi mesinnya juga itu dual VVT-i, 4 silinder tadi mesinnya nih. Ini kalau bensin ada cirinya di sini, jadi kalau dicopot juga nggak ketahuan. Tapi kalau karena dia bensin, suaranya halus kalau nyala, nggak beda apa, beda-beda tipis lah sama diesel. Dieselnya juga oke. Nah, kita lihat lagi di sini nih. Dia punya footstepnya seperti ini, ada GR-nya juga, terus ini spionnya. Nah, ini smart key-nya, dia smart key juga, bisa kita dari sini. Nah, oke, okay, kita lihat nih teman-teman. Dalamnya seperti ini, kita bisa cek bahannya. Di sini plastik, tapi sini udah
soft touch, ini ada silvernya, ini handle chrome-nya, ini untuk pengaturan jendela, untuk kunci, untuk fog light mirror-nya, ada speaker-nya di sini, ada untuk naruh barang atau gelas, ada lampunya nih. Sini juga ada Toyota nih, teman-teman. Oke, untuk pengaturan bangkunya di sini. Pengaturan bangkunya, bahannya udah kulit, ada stretching putih sini, cakep banget. Kita masuk yuk ke dalam yuk. Di sini juga ada tweeter nih. Jadi kalau musiknya nyala gitu. Nah, kita lihat dalamnya. Untuk startup-nya dia di sini. Nah, kalau mesin bensin seperti ini, ada Toyotanya, ada Fortunernya di situ. Itu di sini apa aja nih? Nah, ini kita lihat nih. Ini untuk bukaan tangki bensin, ini untuk kap mesinnya. Ini untuk kick off-nya nih, on off kalau kita pakai kaki, pegang kunci bisa kebuka kap mesinnya. Bagasinya, sorry. Terus kita lihat lagi di sini untuk parkingnya. Terus di sini juga ada untuk cup holder. Oh iya, teman-teman. Kalau untuk bagasi kita bisa buka melalui dari sini, buka tutup pakai kunci ya. Nah, jadi walaupun belum punya sedikit paham ya kan. Terus bahannya di sini juga kita lihat ya, soft touch. Ini ada tambahan aja teman-teman. Terus ini juga, oh ini plastik tapi yang sebelah sininya, jadi dia ada dua bagian nih. Jadi seperti ini nih teman-teman. Jadi dia plastik sama soft touch. Oke, kita rapin lagi biar kelihatan cakep. Terus di setirnya ini kita bisa lihat, ini untuk pengaturan lampu sen, jadi ada kameranya juga. Jadi kalau kita 360-nya tadi, kalau kita sen ke kanan, ya kamera ke kanan. Kalau kita sen ke kiri, kameranya ke kiri atau ke depan. Namanya juga 360 ya kan, reeling dia. Terus di sini ada untuk pengaturan cruise control-nya. Nah, ini untuk pengaturan yang ada trip-trip di sini nih teman-teman. Cuman di sini karena pintunya kebuka, jadi kita nggak bisa lihat nih. Nah, ini untuk pengaturan di sini juga kita mode-modenya kita bisa atur. Terus display-nya seperti ini. Ini ada untuk AC-nya, kisi AC-nya seperti ini, ada untuk ada jamnya, ada segitiga pengaman apa hazard-nya, sorry. Terus di sini juga kita bisa lihat pengaturannya apa aja, menunya kita bisa lihat. Nah, ini teman-teman, dia udah touchscreen belum ya? Oh, udah, bisa digeser. Pengaturannya juga ada Bluetooth, suara, tampilan, tanggal. Banyak juga nih, teman-teman. Surround segala macam. Terus di bawahnya ini untuk pengaturan AC, untuk pengaturan AC-nya. Terus di sini ada untuk taruh untuk koin atau barang ya. Di sini ada untuk buat rokok kayaknya. Nah, ini ada tatakan gelasnya di sini. Untuk apa? Cup holder. Terus apa lagi? Bahannya juga ada cakep banget nih, kayu nih bahannya nih. Nah, transmisinya dia seperti ini nih. Transmisinya. Jadi, dia ada sport ada sportnya juga. Jadi bisa plus minus karena di sini ada transmisi naik, transmisi pedal apa? Pedal untuk transmisi turun. Jadi bisa kayak sport banget, teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk pengaturan setirnya, dia udah bisa maju mundur atau bahasa kerennya telecovid. Gua demen deh ngomongnya kan, kayaknya lucu aja gitu. Terus di sini kita bisa lihat sun visor-nya udah ada lampunya. Terus di sini juga udah lampu sennya auto dimming. Nah, ini ada untuk kacamata, untuk ada lampu bacaan ini teman-teman. Lampu bacanya kiri kanan, cuman kalau di Fortuner dia belum ada sunroof. Terus tapi dia ada monitor. Kalau di Pajero dia ada sunroof. Kalau di Pajero handbrake-nya udah elektrik. Kalau di Fortuner dia masih pakai engkol atau pakai tarik seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada untuk eco-nya, ada untuk power-nya. Ini ada untuk stabilizer-nya tuh kalau misalnya mobil kita lagi jalan ya kan. Wah, ini ada untuk penyimpanan nih, tapi udah banyak barang-barang. Karena mobil udah dipakai walaupun masih baru sebetulnya. Oke, kita lihat di sini display-nya dari samping juga kurang lebih sama, ada Twitter, bangkunya gua ada kulit, seperti ada stretching putihnya, cakep banget. Kita lihat yuk belakangnya seperti apa. Mobil sih ganteng banget, teman. Aduh, walaupun belum punya tapi suka ya kan. Kalau suka nanti cinta, kita cari duit buat beli ya kan. Oke, di sini juga kita bisa lihat bahannya plastik. Ini soft touch, ada stretching putihnya, di sini ada tulisan juga nih, Fortuner. Nah, terus di sini ada handle-nya juga untuk buka, warna silver untuk naik turun jendela, tapi dia belum ada korden-nya. Di sini ada speaker, ada tatakan gelas cup holder, ada lampunya. Nah, ini teman-teman, saya masuk ke dalam ya. Kita lihat. Ruang kabinnya enak banget. Oke. Di dalam sini dia ada untuk pocket-nya sama kiri kanan. Di sini ada untuk lagi penyimpanan, di sini ada untuk power outlet-nya juga. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia nggak ada sunroof tapi ada monitor. Jadi kita bisa lihat di sini monitornya. Oke.
bukanya di sini ternyata teman-teman. Tuh dia ada Toyotanya. Maklum bukan yang punya, jadi mesti dilihat-lihat dulu. Karena benar-benar asli kita duduk, kita nggak pakai skenario-skenarioan nih teman-teman. Jadi ini ada monitornya segala macam. Nah di sini juga ada untuk pengaturan-pengaturan AC di sini. Ini ada kisi AC-nya di sini, ada pegangannya seperti ini teman-teman di belakangnya. Terus dia 7-seater, makanya SUV yang paling laku di Indonesia itu ya kayak model Pajero dan Fortuner. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh suka yang bangkunya banyak. Ini ada 7 tempat duduk atau 7-seater bahasa kerennya, dan SUV. Jadi kalau pulang kampung, perjalanan jauh itu, waduh, ngacir mobil ini. Pajero sama Fortuner tuh pasti udah tarik-tarikan. Terus satu lagi nih, kita lihat di sini teman-teman. Ini, nah ini buka bangku belakangnya seperti ini. Jadi ini bisa kita tarik. Ini bisa, kita kalau masuk ini kita bisa tariknya teman-teman, ini ke ganjel. Bangku belakangnya seperti itu. Oke, okay. Ada seat belt-nya. Kita lihat lagi yuk belakangnya yuk. Lampunya seperti ini. Jadi hazardnya nyala, jadi seatnya juga di sini. Ini kalau dibuka mau di dalam mesti nyala ya. Kunci, oh, kuncinya. Oke, okay. Kita coba buka dia pakai ini mau enggak sih? Oh, karena mungkin mesin nyala sih, enggak mau. Malu enggak tahu juga. Oke, okay, kita buka aja dari sini. Kita buka. Ada toilet-nya, teman-teman. Kan juga kepo-kepo. Oke, okay, jadi ini ruang kabinnya, dan dari belakang kita lihat jadi seperti ini masih diplastikin saya bilang. Jadi tadi udah dibuka sebagian aja karena mobil udah dipakai. Nah ini ruang kabinnya seperti ini, ada lampunya ya kan. Bagus banget. Di sini juga ada lampu. Nah ini kalau di sini untuk naruh barang-barang nih teman-teman. Ini biar bagasinya kelihatan kecil, jadi buat naruh barang-barang di sini aja, tapi ini bisa dilipat nih. Kita lipat jadi bagasinya luas. Kok nggak ada ban serep? Ban serepnya ada di bawah di sini. Nah, ini ada hooknya juga seperti ini. Terus kita bisa lihat lagi. Kalau Fortuner, kita nutupnya itu pakai towel aja teman-teman. Towel di sini, ya betul. Jadi kalau kita bisa kayak tukang sulap. Nah, ini dari belakang Fortuner GR Sport 2,7 liter. Nah, ini ada untuk logo 50 tahun Toyota teman-teman. Di sini ada kameranya. Nah, kita lihat bumpernya nih seperti apa. Bumpernya seperti ini, sudah menyatu, sudah ada untuk sensor parkingnya seperti itu. Ini ada GR-nya, di sini ada tulisan Toyota juga. Nah ini untuk ban serepnya, knalpotnya dia ada satu di sini, knalpotnya. Di sini juga kita bisa lihat ada lampunya, nah, ini lampunya itu. Kita bisa lihat nih secara sekilas layout dari Fortuner 2,7 liter. Sebenarnya sama-sama aja kalau kita nggak tahu bedanya, jadi seperti itu. Kita bisa lihat dalamnya lagi nih, layout yang seperti ini teman-teman. Nah, Fortuner dalamnya serba hitam, jadi black on black. Kita lihat dari depan ininya. Tuh, dia ada damkarnya juga tuh untuk pemadam kebakarannya seperti itu. Nah, ini layoutnya nih teman-teman. Kalau kita lihat dashboardnya, oke. Nah, ini ada tulisan dual VVT-i, yaitu tadi mesinnya tadi. Jadi 2,7 dual VVT-i 4 silinder, gitu teman-teman. Nah, kita udah lihat sepintas kepo-kepo mobil Fortuner GR Sport 2,7 liter bensin. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman. Kita udah kepo-kepo. Teman-teman udah lihat, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel 29 AutoCare. Kenapa? Karena like dan subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu di mobil-mobil yang swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold.
Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath of. Cause I can't move on till I let go. A nice